kita mulai kajiannya nih, izinkan saya untuk membacakan CV-nya Ustazah Nabila Hayatina dulu ya. Masya Allah gitu ya, beliau bernama Nabila Hayatina, merupakan seorang istri dan ibu dari dua orang anak. Ini ada akun sosial medianya beliau, ayo boleh di-follow dulu. Terus pendidikannya ada MA Husnul Khotimah, lalu ada Bachelor Degree Islamic Teologi di Marmara University Istanbul, Turki, Masya Allah. Lalu ada nih beberapa course yang beliau ikuti, sebenarnya banyak banget, Masya Allah ini CV-nya Ustazah Nabila ini. Ada kursusnya itu ada Daurah Qur'aniyah, Iqra di Kairo, lalu ada Khalaqah Al-Quran di Masjid Nabawi, Madinah Al-Munawwarah, lalu ada Talaki Al-Quran, Riwayat Hafs ya, lalu pengalaman organisasinya PPI Istanbul jadi sekretaris, lalu ada dewan pembina di Makdis, lalu mudiroh PT Makdis, dan juga ada beberapa bukunya nih, diantaranya dari negeri dua benua, lalu tadabur dan tafsir 10 kiroat Al-Quran, dan antologi imperfect nih. Masya Allah, luar biasa sekali ya teman-teman, dari CV-nya aja Masya Allah banget gitu. Nah hari ini yuk pastikan kita menyimak sajian ilmu dari Ustazah Nabila gitu ya. Jangan lupa untuk dicatat. Assalamualaikum Ustazah, apakah sudah ada? Sudah ada. Terdengar suara? Masya Allah, Alhamdulillah terdengar Ustazah. Assalamualaikum. Ustazah, sehat Ustazah? Alhamdulillah. Aduh, sebentar. Kayaknya ada yang... jelas. Ya, terdengar ya? Alhamdulillah terdengar Ustazah. Alhamdulillah sehat. Gimana Teh Soninya? Masyaallah, Alhamdulillah. Senang sekali hari ini bisa bersilaturahim bersama Ustazah Nabila. Masyaallah. Alhamdulillah, sama-sama. Saya juga gembira sekali. Udah lama ini kayaknya tidak ini sekajian. Jadi ini kayaknya baru kesekian kalinya lagi setelah pulang dari Madinah. Ustazah, hari ini kita akan membahas ini nih Ustazah, sosok muslimah dalam Al-Qur'an ya, Masya Allah. Insya Allah. Ini kayaknya sahabat Bina ini udah pada penasaran banget nih Ustazah terkait sosok muslimah dalam Al-Qur'an itu seperti apa sih yang mungkin harusnya jadi role model buat kita gitu ya untuk muslimah-muslimah saat ini. Langsung aja kepada Ustazah, dipersilahkan. Iya. Saya izin share screen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cek dulu, kelihatan nggak layarnya? Alhamdulillah ada Ustazah, tinggal di play untuk, nah Alhamdulillah sudah. Sudah, kelihatan ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inuhu ala umri dunia wa din. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب دعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم الحمد لله teman-teman sahabat Mina semua saya ikut ini sahabat Mina semua alhamdulillah kita sudah berada di hari ke-25 masya Allah ya tinggal hitungan hari lagi dan nano-nano rasanya perasaan kita ya, Masya Allah. Alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah berikan, hingga detik ini Allah berikan izin kita untuk bisa menikmati sajian Allah berupa syahrul Ramadan, berupa hari-hari 10 hari terakhir, mengejar ketertinggalan kita, mengejar hari-hari penuh barokah kita di hari-hari yang terakhir ini. Alhamdulillah, meskipun banyak yang belum optimal, tapi Alhamdulillah.
Alhamdulillah atas segala nikmat di bulan Ramadan ini, atas sahurnya, atas buka puasanya, atas ikhtiar belajar, atas bisnisnya mungkin, atas segalanya, atas kesehatan, atas keluarga. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, manusia paling sempurna, paripurna, Nabi Muhammad SAW. Karena beliaulah kita merasakan banyak nikmat iman. Karena beliaulah kita merasa yakin bahwa hidup ini itu ada yang ngatur. Ya, karena risalah yang telah Rasulullah SAW sampaikan, kemudian juga mukjizat yang paling abadi yaitu Al-Quran yang turun kepada beliau, maka kita bisa merasakan kelezatan iman, kita bisa merasakan kelezatan keyakinan bahwa kita punya Allah, bahwa Islam ini agama yang menyelamatkan, bahwa Al-Quran adalah pedoman yang akan menyelamatkan, juga bahwa ada hadiah yang telah Allah sediakan bagi para orang yang beriman. Semoga Allah selalu mencurahkan selawat kepada Rasulullah SAW, dan kita dikumpulkan bersama Rasulullah SAW, beserta keluarganya, istri-istrinya, para ummahatul mu'minin, para sahabiah, dan para khalifah-khalifah, juga sahabat tabi'in, kita bersama dengan mereka. Ya, akhwat fillah, teman-teman semua, insyaAllah temanya hari ini gak jauh-jauh dari muslimah dalam Al-Quran, ya. Gak jauh-jauh, kenapa saya bilang gak jauh-jauh, ya teman-teman semua yang ada di sini, tentunya seorang muslimah, ya. Ah, tuh aku kerudungnya belum panjang, enggak. Yang dijelaskan, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bahwa dan Rasulullah SAW, al-Islam, man salimal muslim, man salimal insan, bilisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah yang selamat secara lisan dan secara tangannya. Jadi Islam itu ada banyak makna. Islam muslimah itu disebut muslimah ketika dia beragama Islam, maka disebut muslimah. Tapi apa makna Islam itu sendiri? Ada dua kata, ada dua makna ya. Kalau Rasulullah SAW menyampaikan yang tadi, bahwa seorang itu disebut Islam, disebut seorang muslim ketika dia selamat lisan dan tangannya dari menyakiti sesama manusia. Ya, dari menyakiti sama manusia, lisannya tidak menyakiti, tangannya atau perbuatannya pun tidak menyakiti. Itu kata Rasulullah SAW dalam hadisnya. Kemudian secara makna, Islam itu apa sih? Islam itu adalah selamat. Makanya seorang perempuan yang beragama Islam disebut muslimah. Karena kalau dalam bahasa Arab ada kata subjek, ada subjek, sama lah kayak bahasa Indonesia. Ada objek, subjek, kata kerja, gitu segala macam ya. Nah, kalau dalam bahasa Arab ada fa'il. Islam muslim itu adalah seseorang yang beragama Islam. Yang artinya, seseorang perempuan beragama Islam yang berharap keselamatan. Gitu. Jadi kita mau teman-teman berkerudung panjang, mau bercadar, ataupun berkerudungnya belum panjang, masih belajar berjilbab, tapi meyakini bahwa agama Islam adalah agama yang paling benar, agama Islam adalah agama yang memang benar, agama yang sempurna, maka teman-teman semua sudah beragama Islam atau disebut sebagai seorang muslimah. Nah, teman-teman semua, Ramadan adalah salah satu momen di mana Allah Subhanahu wa taala mendidik kita. Ya, kalau orang tua kita mendidik kita dari sejak kita dalam kandungan, ya. Tapi ada masanya di mana orang tua kita melepas kita. Ada masanya di mana orang tua lelah. Ada masanya orang tua tidak 24 jam gitu mengasuh kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ada satu momen di mana Allah Subhanahu wa taala mendidik benar-benar kita itu 24 jam bahkan sepenuh satu bulan. Ya, orang tua kita saja ya jelas lah ya, orang tua yang diciptakan oleh Allah taala, orang tua kita mendidik kita bisa alfa, bisa lupa. Tidak ada paling 30 menit yang paling quality time-nya gitu ya. Kalau para pakar parenting menyatakan paling enggak quality over quantity katanya gitu. Lebih banyak kualitasnya berhubungan dengan anak atau dengan pasangan dibandingkan jumlah waktunya. Nah, Allah Subhanahu wa taala ini kuantitinya, kuantitasnya berhubungan dengan hambanya dengan kualitasnya itu sama-sama luar biasa. Dan Allah berikan momen terbaiknya Allah bersama hambanya ini adalah di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah memberikan barokah di dalamnya, di mana Allah memberikan
pahala di dalamnya, di mana Allah memberikan rahmatnya tanpa melihat siapa kamu, tanpa melihat apa yang telah kamu lakukan, ya. Tapi di bulan Ramadan, siapa yang datang ke aku, siapa yang berjuang untuk datang kepada aku, siapa yang beribadah kepada aku, siapa yang beriman kemudian patuh dan melaksanakan sholat, melaksanakan saum karena aku, gitu ya. Dan mensolma Ramadan iman dan wahtisaban wafirullah mentokat dan mendamai. Hadisnya gitu. Siapa yang saum, siapa yang berdiri di malam Lailatul Qadar karena iman dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan ampunan yang telah lalu atas apa yang diharapkan telah akan datang. Itu mensolma Ramadan, saum sepenuh Ramadan. Allah tidak menyatakan siapa yang saum di bulan Ramadan, kemudian baca Al-Quran, kemudian bersedekah, kemudian berzakat, kemudian membantu orang tua, kemudian mengajarkan Al-Quran. Enggak. Tapi baru satu amalan saja, mensolma Ramadan, baru saum. Siapa yang saum? Karena yakin, karena tahu bahwa saum itu wajib, beriman kepada Allah, maka ampunan dari Allah, hadiah dari Allah. Itu baru ampunan. Belum dari subuh, sahur, sampai buka Ramadan, sampai dari buka Ramadan, sampai sahur, 24 jam, itu pahala terhampar. Gitu. Hambur-hambur gitu di mana-mana. Jadi ini bulan hadiah, bulan penuh hadiah, bulan penuh hampers. Kalau kita mengharapkan hampers dari orang-orang, Allah tuh udah ngasih hampers dari sejak awal Ramadan, gitu. Cuman sayangnya kita nggak, sayang kita tuh hanya sering melihat sesuatu yang materi, sesuatu yang kasat mata, yang apa terlihat gitu ya, yang terlihat oleh mata. Nah, sahabat-sahabat semua, akhwatillah, teman-teman, sahabat Mina, Al-Quran juga menyatakan bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya semuanya sama, mau laki-laki mau perempuan, ya mau laki-laki mau perempuan, dia mau dia suami mau dia istri sama, tapi dia suami lebih tinggi atau istri sebagai seorang ibu juga lebih utama. Dalam Al-Quran yang dinyatakan adalah inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa, yang paling merasa diawasi oleh Allah, yang paling merasa cinta Allah itu butuh banget buat dia. Kita inna akramakum, yang paling mulia akramakum indallahi atqakum, di sisi Allah adalah yang paling merasa diawasi, yang paling merindukan cinta Allah Subhanahu wa taala. Nah, tugas kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang wanita yang beragama Islam tadi, muslimah tadi, adalah mencari tahu bagaimana maksud dari Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa yang paling mulia itu yang bagaimana? Yang bertakwa itu yang paling gimana? Nah, biar menjadi muslimah yang diagungkan, muslimah yang dicintai Allah, muslimah yang kata Allah tadi inna akramakum yang Allah, yang paling agung, yang paling mulia, yang paling syarif, yang paling punya karamah itu perempuan yang gimana sih? Teman-teman semua, Al-Qur'an datang ke kita ya lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disampaikan oleh Jibril alaihi salam, ya. Dan kita semua tahu bulan Ramadan menjadi mulia karena Al-Qur'an turun di dalamnya. Malam Lailatul Qadar menjadi malam yang penuh ampunan, yang takdir kita itu berubah di malam itu, ya. Itu karena Al-Qur'an turun di sana. Turun di malam itu. Surat Al-A'la. Rasulullah SAW menjadi manusia paling sempurna, bahkan diakui oleh kaum kafir Quraisy pun, oleh kafir saat ini pun, gitu ya. Sampai ada bukunya bahwa manusia yang paling berpengaruh nomor one itu adalah Rasulullah SAW. Itu karena Al-Quran turun kepada beliau. Gua Sur apa Gua Hiro? Yang turun di dalam, turun Al-Quran menjadi gua yang disebut-sebut, gua yang dicatat oleh sejarah. Gitu. Jibril alaihi salam menjadi malaikat komandan para malaikat, panglimanya para malaikat, karena beliau yang membawa wasilah Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah lewat Jibril alaihi salam. Jibril menjadi panglima para malaikat, yang mana malaikat itu punya ribuan sayap. Ya. Sayapnya Jibril alaihi salam, satu sayapnya saja sudah menutupi langit dan bumi. Bagaimana yang luasnya? Panjang sayapnya Jibril alaihissalam itu. Bilal bin Rabah
menjadi dulunya budak hitam, dihina, dicaci maki, tapi karena beliau mengenal Al-Qur'an, maka beliau diagungkan, bahkan dikenal sama seluruh kaum muslimin, gitu ya, mengangkat derajat orang hitam. Hamzah, Khalid, Khalid bin Walid, kemudian Umar bin Khattab, kita tahu Utsman bin Affan. Bahkan kalau kita lihat para adik-adik kita di Hafiz Indonesia tuh yang ada di salah satu channel, ya, mereka mengangkat derajat orang tuanya, bahkan mereka sendiri diangkat derajatnya bahkan di usia yang kecil karena Al-Qur'an, baru ngafalin, baru menghafalnya. Bagaimana jika memahami ayat demi ayat dari Al-Qur'an? Kita lihat, kita ingat, ya, kalau ada yang pernah tahu Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih memang hafal Al-Qur'an, tetapi kenapa beliau menjadi ditakutkan, bahkan dikatakan oleh para orang-orang barat itu, ini pemuda paling gila, pemuda paling gila. Kenapa paling gila? Yang mikirnya tuh gila banget, usia 21 tahun, punya akal, punya ide, ngangkat 70 kapal, lewatin apa selat, gitu ya, naik gunung, selat Galata, ada bukitnya, bukit Galata itu bertumpuk-tumpuk batunya, diangkat kapal. Kapal bukan kapal nelayan yang menangkap ikan, bukan, tapi kapal yang diisi dengan senjata, gitu ya, yang berapa kaki tingginya, itu diangkat dalam satu malam 70 kapal untuk melewati Selat Galata untuk masuk ke istana Raja Bizantium. Kenapa beliau ada sifat seperti itu? Kenapa sampai Khalid bin Walid bisa menjadi panglima dan menang di setiap peperangan melawan orang-orang kafir? Hanya paling satu kali beliau nggak bukan kalah, itu juga perang-perang yang lainnya menang. Kemudian Umar bin Khattab, kenapa bisa menjadi khalifah yang bisa menaklukkan beberapa wilayah? Abu Bakar As-Siddiq, membasmi kekafiran, kemunafikan, gitu ya. Utsman bin Affan, kenapa bisa jadi orang paling kaya? Sahabat Rasul yang paling kaya, tapi paling sederhana juga, paling zuhud, paling tidak mencintai dunia. Abdurrahman bin Auf sama. Para sahabat-sahabat itu yang hebat, luar biasa. Kita lihat para ilmuwan, Ibnu Katsir, Ibnu Sina, Al-Khwarizm, Al-Jabbar, semua orang-orang hebat itu tidak semuanya hafal Al-Quran, tapi semuanya cinta Al-Quran, tetapi semuanya mempelajari Al-Quran. Maka pijakan pertama seorang muslim, ya, seorang muslim dan muslimah, tatkala ia ingin menjadi istimewa dan hebat, adalah dengan Al-Quran. Dan dengan Al-Quran, dia harus yakin dulu, meyakini dan mengimaninya. Kita belum disebut iman, beriman kepada Al-Quran, belum disebut meyakini Al-Quran kalau hanya sebatas lisan. Karena iman itu adalah meyakini dengan hati, menyebutkan dengan lisan, dan diperbuat dengan amalan. Kalau kita hafal rukun iman pertama iman kepada Allah, rukun iman kedua sebutkan iman kepada Al-Qur'an. Tetapi ketika Al-Qur'an memerintahkan untuk membenci pemikiran-pemikiran yang menyeleweng. Misalnya ada pikiran untuk menyetujui ide-ide LGBT. Nah, ini coba kita lihat dalam Al-Quran, gimana pandangan Al-Quran tentang LGBT? Gimana pandangan Al-Quran tentang memilih pemimpin tetapi bukan yang seiman misalnya? Atau bagaimana pandangan Al-Quran tentang makanan-makanan yang belum jelas? Gitu ya. Nah, ini kan sekarang ramai banget ya, wisata kuliner di mana-mana. Nah, ini kita harus lihat, boleh nggak ya minum sparkling water gitu ya, atau lemon lime water tapi di botol mirip soju, hukumnya gimana? Kita harus cari tahu. Kemudian makan tempat yang seperti ini, kita harus cari tahu, karena kita meyakini bahwa iman kepada Al-Quran itu adalah cara kita menjadi manusia yang istimewa, cara menjadi kita menjadi orang yang hebat. Hebatnya bukan di depan manusia, karena hebat di depan manusia bisa luput, bisa lupa, bisa hancur, ya. Jangan pernah mengambil contoh, jangan pernah meneladani seseorang yang masih hidup, karena kita belum tahu akhir hidupnya. Tetapi teladanilah seseorang atau orang-orang yang sudah jelas-jelas akhir hidupnya seperti apa. Para nabi, para sahabat, para ummahatul mukminin, orang-orang saleh, itu kita harus jadikan mereka public figure, karena udah jelasnya akhir hidupnya gimana. Oh, akhir hidupnya husnul khatimah. Berarti aku nggak salah menjadikan mereka public figure atau menjadikan mereka idola. Gitu ya. Nah, kita lihat telusuri mereka seperti apa.
Dalam surat Al-Isra dikatakan, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladziina ya'maluna as-shalihaat anna lahum ajran kabiira." Al-Qur'an ini turun karena dia akan menunjukkan jalan yang paling lurus, jalan yang paling ajak, jalan yang akan menyelamatkan kalian semua. Wa yubashshiru al-mu'minina, dan akan memberikan kabar gembira bagi siapapun yang beriman kepada Al-Qur'an. Apa kabar gembiranya? Setelah beramal saleh karena meyakini Al-Qur'an, di Al-Qur'an dikatakan amalan saleh apa aja, 1 2 3 4 sampai sekian, annalahum ajrun kabira. Bahwa ada pahala yang besar. Ini definisi besar, definisi banyak menurut kita sebagai manusia, jangan disamakan dengan definisi menurut Allah Subhanahu wa taala. Ini pendeknya ilmu kita. Ya, jadi kita yakini iman dulu, ya Allah berat banget dah. Berat banget nih dalam Al-Quran, gak boleh kerja di tempat yang seperti ini, gak boleh kerja yang di tempat yang haram, gak boleh makan ini, akurat harus tertutup. Aduh, aku tuh udah kepalang jatuh cinta itu sama dia, tapi dia agamanya gak sesuai dengan aku, gimana aku gitu ya. Nah ini berjuanglah untuk meyakini, mengimani bahwa dalam Al-Quran, apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran akan mengajak kita ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar. Gak belok apalagi ke jurang gitu ya. Aqwam, udah benar. Kalau udah aqwam lurus, kita akan jadi orang yang diselamatkan. Kalau udah selamat, apalagi nyelamatin Allah, bukan yang lain, bukan manusia ya. Kebanyakan kita memang berkata cinta, berkata iman, tapi cuma di lisan aja. Kita nyari jalan keluar atas sempitnya hati kita, atas rasa insecure, atas kebingungan di quarter life crisis katanya gitu ya. Bingung tuh gimana ya Allah, gimana ini, belum lagi adik-adik aku terhimpit strawberry generation, apa gitu, sandwich generation, dan segala macamnya ya. Tapi Al-Quran sudah jadi solusi paling benar, cuman kitanya belum bergerak ke sana. Maka sebagai muslim, sebagai muslimah, sebelum kita bahas Al-Quran, membuat cerita tentang muslimah, kita harus yakin dulu, kalau dalam Al-Quran itu adalah panduan, Al-Quran itu sahabat, Al-Quran itu oksigen. Panduan jelas, Al-Quran menceritakan tentang ekonomi, bahkan sampai berhubungan suami istri itu disampaikan, makan aja harus disampaikan gitu ya, masukan orang tua diatur juga, bukan diatur untuk seenaknya enggak, tapi biar nyaman, tertib, kan hidup seperti itu enak ya. Ini sebagai panduan, sebagai sahabat ini contohnya ya, ketika corona kemarin. Atau teman-teman semua yang punya inner child, yang punya luka masa lalu dan segala macamnya ya, yang terkait dengan takdir, Al-Quran itu menjadi sahabat kita ketika kita meyakini beberapa ayat tentang takdir. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, ini contohnya. Contoh ketika takdir pahit kita rasakan, ketika takdir luka, takdir kecewa, takdir kesal, marah, dan semua yang pahit-pahit itu kita kecap, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat At-Taubah, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Katakanlah wahai Muhammad, ketika Nabi Muhammad SAW merasakan pahit, lai yusibana, tidaklah sama sekali, tidak akan pernah sesuatu menimpa kamu, menimpaku, yusibana, menimpa kita, lai yusibana illa ma kataballahu lana, kecuali telah Allah catat. Artinya apa? Semua yang telah Allah catat, semua yang telah Allah takdirkan kepada kita, itu rahasia Allah, ada rahasia kebaikan, pahala, mungkin yang Allah simpan. Dalam surat At-Taghabun juga disampaikan, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada sesuatu apapun musibah, kejadian yang menimpa seorang hamba kecuali telah izin Allah. Enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala, yang kita tahu Asmaul Husna-nya 99, yang Maha Cinta, Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Pemurah, yang Maha Baik ya, di antara yang lainnya, pokoknya maha cintanya Allah di atas kemaha-mahaan yang kita bayangkan, nggak mungkin menjerumuskan hambanya tanpa cinta, gitu ya. Sama ketika sesuatu menimpa kita, pasti ada karena izin Allah, dan izin Allah ini ada sesuatu rahasia yang kita nggak tahu tapi Allah tahu. Dalam surat Al-Hadid, ma asaba min musibatin illa fi kitabim qabli an nabra'ah. Sama hadisnya. Itu sebagai sahabat, Al-Quran sebagai sahabat. Ketika kita sedih, dia akan menghibur. Ketika kita bahagia,
dia akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kita sebagai oksigen. Iya, sebagai oksigen. Kehidupan kita itu ketika ada Al-Qur'an, enggak ngerti bahasa Arab aja, baca Al-Fatihah, buka Al-Qur'an aja tenang enggak sih? Baru buka loh, teman-teman. Bacaan kita masih babi bu, makhraj tajwid kita masih ancur-ancuran, hafalan Al-Qur'an masih sedikit gitu ya. Tapi ketika buka Al-Qur'an di bulan Ramadan, meski di bulan Ramadan, meski sekali sehari gitu, ada subuh atau ada maghrib atau waktu tahajud, pas buka baca cuman berapa ayat, rasanya kok tenang gitu. Saya pernah lihat tuh salah satu video di YouTube, channel apa ya, lupa, ditanya teman-teman kita di sana, kok rasanya gimana baca Al-Qur'an? Baca Al-Qur'an nyaman aja gitu, tenang, kayak nggak ada godaan setan, katanya. Ya begitu, karena Al-Qur'an ini oksigen, karena Allah berbicara kepada yang diciptakan, gitu ya. Kemudian apa itu Al-Quran? Kita harus bertanya kepada diri kita dulu sebelum kita berbicara tentang muslimah. Apa itu Al-Quran buat kita? Kenapa Al-Quran ada dalam diri kehidupan kita? Dalam kehidupan kita, kenapa semua manusia, semua umat muslim ini berbicara Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran? Mengapa istimewanya Al-Quran? Kenapa Al-Quran harus aku dekati? Ini teman-teman, silahkan dicatat. Kita harus bertanya dulu sama diri kita, seistimewa apa Al-Quran dalam diri kita? Kenapa? Dan siapa sih seorang muslimah? Ya, yang harus kita sadari, kita tumbuhkan kesadaran kita bahwa menyatakan kalau Al-Quran hanya sebagai panduan hidup kita itu nggak cukup. Ya, tapi kita perlu kesadaran bahwa kunci kenikmatan ibadah adalah perjuangan. Maka kita harus berjuang menyadarkan diri kita, kita kurang ilmu, kita baru sedikit ngulik Al-Quran, mendalami Al-Quran itu kita baru sedikit, harus sadar. Sadar, woy, sadar, nampar gitu ya. Kalau bangun tidur katanya kan mimpi-mimpi, suka tampar-tampar, sadar. Udah sejauh mana kita belajar tentang Al-Quran? Apa sih yang diceritakan oleh Al-Quran tentang ibu, tentang istri, tentang anak? Ternyata sejauh ini aku belum tahu. Ternyata aku baru tahu loh, kalau seorang perempuan itu dalam Al-Quran, ternyata lebih banyak porsi dikisahkan tentang seorang istri dibanding seorang ibu. Saya pernah nanya di Instagram, pernah ada survei, kira-kira lebih banyak kan mana porsi Al-Quran bercerita tentang istri atau tentang ibu? Wah, banyak nih yang pilih tentang ibu, 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 ibu. Pas lihat, oh benar. Ternyata banyak yang mengira bahwa Al-Quran bercerita tentang ibu lebih banyak dibanding seorang istri. Padahal terbalik, Al-Quran lebih banyak porsi bercerita tentang istri dibanding tentang seorang ibu. Nah lo, aduh, baru tahu. Iya, karena kita nggak sadar. Kesadaran kita tentang butuh Al-Quran ini cuma ngomong. Ya. Maka harus sadar bahwa kita butuh Al-Quran. Rasa butuh itu membuat kita ketagihan. Akhirnya menikmati setiap kajian, setiap ilmu. Rasa butuh membuat kita terikat. Rasa butuh menyadarkan kita bahwa kita bukan siapa-siapa. Setelah itu apa? Karena sadar, kemudian kita butuh, maka wirid Al-Quran kita dawamkan. Baca Al-Quran tilawah, tadarusnya, bukan sekali dua kali aja. Tapi sedikit gak apa-apa, asal continue. Ahabban nas ila Allah adwa muha wa in qalb. Ahabbal amal ila Allah, afwan. Ahabbal amal ila Allah adwa muha wa in qalb. Amalan yang paling Allah cintai adalah yang sedikit tapi continue, ya. Oke, lanjut. Sekarang tentang muslimah dalam Al-Qur'an. Oke, sedikit saja. Ketika Al-Qur'an menjadi cahaya dalam hatinya seorang muslimah, maka kita akan belajar tentang sirah. Bagaimana Sayyidah Khadijah seorang muslimah, boleh nggak sih seorang ibu atau seorang perempuan bergerak di kancah, bekerja bisnis di bank, berjualan, jadi dosen gitu ya. Kita lihat dalam sirah semua bercerita, ada Khadijah pebisnis ulum, ada Aisyah sebagai dosen istilahnya ya, ada Asma binti Yazid sebagai diplomat, ada Nusaybah sebagai TNI-nya, ada Al-Khansa sebagai penyair. Oh, udah banyak semuanya. Dan sirah semua bercerita. Tapi kok mereka bisa bekerja seperti itu? Mereka bisa berperan seperti itu? Bagaimana di keluarganya? Bagaimana kepada suaminya? Nah, ini harus kita pelajari. Ketika Al-Quran sudah menjadi cahaya, teman-teman akan cinta dengan Islam, cinta dengan siap kepada siapa Islam turun, bagaimana Islam di awal-awal masa, akhirnya belajar sirah. Kemudian, psikologi kita pun akan lebih tenang. Kita belajar tentang emosi. Al-Quran itu nggak hanya belajar tentang emosi positif, tapi Al-Quran juga mengajarkan bagaimana mengelola emosi negatif. Bagaimana manusia dicipta dengan emosi-emosi yang negatif, nggak cuma positif. Oh, yuk, Islam harus berjuang, semangat, kuat. Gitu.
Enggak, tapi Islam juga, Al-Quran juga bercerita tentang sifat mengeluh, suka menangis. Ada dalam surat Al-Ma'arij, itu beruntung itu. Gitu ya. Bercerita tentang khawatir, takut, sedih, nangis, takut, sindrom, tantrum, bahkan sampai depresi, itu ada. Dan sepaket dengan hal itu juga, pasti diberikan solusinya. Al-Quran juga bercerita tentang sains, ekonomi. Ah, ini mah teman-teman silahkan lihat bagaimana teori Big Bang dalam Al-Quran, bagaimana tentang lapisan cahaya, bagaimana tentang lapisan kulit, itu Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran sebelum para ilmuwan bercerita tentang hal itu. Proses penciptaan manusia dari zigot, embrio dan segala macam, itu Al-Quran sudah jelas banget sebelum para ilmuwan menemukannya. Sosial dan politik, ini juga banyak gitu ya. Nah, tentang muslimah dalam Al-Quran, ya, muslimah dalam Al-Quran ini ada banyak sekali Allah bercerita tentang muslimah, karena Allah tahu dan Allah maha tahu kehidupan seorang manusia ini nggak akan lepas dari kebutuhan mereka akan wanita, ya. Dan ilmu tentang wanita itu harus ada. Maka Allah Subhanahu wa taala bercerita banyak tentang wanita. Bahkan kita punya surat khusus, surat An-Nisa dan surat Maryam. Tandanya apa? Tandanya bahwa Rasulullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Tandanya, tapi enggak ada surat Ar-Rijal. Ya. Tapi banyak tuh, lebih banyak surat nabi-nabi, surat Muhammad, Hud, Yunus. Surat banyak banget tuh teh, surat tentang perang, semuanya tuh banyak banget surat tentang nabi-nabi. Iya, tapi nggak ada surat Ar-Rijal, adanya surat nabi-nabi, surat Luqman, tapi nggak ada surat khusus perempuan. Artinya kita dikhususkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sisi lain dari para laki-laki gitu ya. Ada surat dari situ saja kita sudah melihat bahwa Allah Subhanahu Wa Taala apa ya namanya, menggariskan ada hal penting yang harus dipelajari oleh para wanita. Ya, ada surat Maryam dan ada surat An-Nisa. Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang wanita dalam Al-Qur'an? Wanita dalam Al-Qur'an itu dari segi kiasan bahasa ada dua jenis ya. Ada bagaimana Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang namanya langsung. Seperti yang nanti disebut, ini ada istri Nabi Nuh, disebut istri Nabi Nuh. Ada disebut juga Maryam, ada disebut juga istri Fir'aun, enggak disebut. Ada disebut juga apa namanya, istri Lut, gitu ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan para wanita dalam Al-Quran disebut namanya langsung dan tidak disebut namanya langsung. Jadi lihat saja ya, ada surat Maryam, ada surat An-Nisa. Garis ini penting, berarti kita diistimewakan. Kemudian di Al-Quran disebut namanya dan tidak disebut namanya. Kita pelajari beberapa dari mereka, ya, sirah wanita dalam Al-Quran. Yang pertama istri Nabi Nuh. Ini kita harus pelajari, ya, istri Nabi Nuh alaihi salam. Salah satu contoh wanita yang kafir. Nabinya suaminya saleh, istrinya tidak. Suami, jadi gambaran teman-teman yang punya atau teman-teman yang punya yang sudah bersuami, jangan sampai seperti istri Nabi Nuh yang sudah mengajak kepada kebaikan, kepada tauhid, tapi tidak dipatuhi. Itu ya, ini gambaran istri Nabi Nuh. Siapa sih istri Nabi Nuh? Dia yang pertama udah kita jelas, istri Nabi Nuh tidak patuh pada suami, tidak mendengar kata suami, bahkan menggibahi suami, kemudian mengadu domba suami, tidak bersyukur atas apa yang diberikan oleh suami, gitu ya. Maka dia celaka, dia tenggelam bersama anaknya. Kemudian dia tidak mendidik anaknya dengan baik, Kan'an. Kan'an pun jadinya serupa dengan ibunya, nggak akan jauh-jauh, gitu ya. Makanya harus kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita selamat dari sifat kufur, karena nanti akan ngaruh ke anak juga, gitu ya. Dan kita meminta kepada Allah agar diberikan suami yang sebaik Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian, dan ini di surat At-Tahrim, ya. Daraballahu matala lilladzina amanu mar'ata Nuh wa mar'ata Lut, istri Nabi Nuh. Allah memberikan perumpamaan istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Daraballahu matala lilladzina amanu mar'ata Nuh wa mar'ata Lut, kanata tahta 'abadain. Mereka ada di bawah dua orang yang saleh,
istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut berada di bawah orang yang saleh, dalam pengawasan, dalam pengayoman, dalam perlindungan orang yang saleh. Fa khanatahuma, mereka berdua mengkhianati Nabi Nuh dan Nabi Lut. Falam yughni anhuma minallahi syai'a wa qila dkhulan nar ma'al dakhilin, maka mereka dimasukkan dalam neraka. Masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang yang masuk ke dalam neraka juga. Kemudian orang-orang yang salehnya seperti apa? Maryam binti Imran dan Asiyah binti Muzahim. Siapa itu? Maryam binti Imran. Tidak ada perempuan, tidak ada wanita yang memiliki ujian lebih pahit, lebih sakit, musibah, tantangan yang melebihi Maryam binti Imran. Ah, gitu banget. Enggak, kayaknya ada ujian aku lebih pahit. Mari kita bandingkan. Ya, ujian kita mungkin sakit, melukai, mengecewakan, bikin kita stres, ya. Enggak apa-apa, bersedih enggak apa-apa, menangis, tapi kita lihat bagaimana ujiannya Maryam binti Imran. Orang tuanya, ibu bapaknya dikenal saleh, salihah. Keluarganya saleh. Misalnya, Maryamnya salihah banget. Gitu ya. Semuanya kenal. Tiga-tiganya orang yang udahlah itu mah. Udahlah itu mah, gitu ya. Baik banget lah. Tiba-tiba hamil. Gak ada suami. Anak dari mana itu? Orang tua pasti dicibir, gitu. Ibunya dicibir, Maryamnya juga. Kebayang nggak kalau zaman sekarang udah dijulidin di Instagram, di Twitter tuh udah bikin thread itu banyak, gitu ya. Udah banyak itu dikulitin tuh bapaknya, dikulitin ibunya, dikulitin, wah semuanya, dicari-cari kesalahannya Maryam gitu. Tapi dulu nggak ada Instagram, nggak ada ini segala macam, tetapi himpitan, juli dan nyinyiran itu melukai luar biasa. Karena apa? Karena mereka semua dikenal baik. Maryam dan Imran, istri Imrannya pun, Hannah, dikenal sebagai seorang yang baik, salihah, dekat dengan Allah, tiba-tiba punya anak. Tiba-tiba hamil. Lalu Maryam, demi menjaga dirinya, menjaga keluarganya, maka mengasingkan diri jauh dari masyarakat. Sendirian loh. Gimana sih perasaan teman-teman yang udah pada punya anak? Hamil, gak ada suami, ya, hamilnya aja kan mual, ya, luar biasa. Ini gak ada suami, kalau gak ada suami, saya hamil LDM-an, gak masalah, karena suaminya jelas. Ini hamil, gak ada suami. Terus tiba-tiba Allah bilang, Al-Qaha ila Maryam, ditiupkan roh. Ya gimana gak gempur, bahasa Sundanya mah ya gak gemeteran, gitu. Ditiupkan, ya Maryam, ini anak akan menjadi nabi. Tapi gimana aku ngomong kepada masyarakat? Gitu. Kemudian di sana menyendiri, berzikir, beribadah kepada Allah, berusaha menerima takdir. Kemudian datanglah waktunya untuk melahirkan. Melahirkan sendiri, tidak ada orang, tidak ada suami, tidak ada keluarga. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesabarannya menurunkan buah anggur dari surga. Dalam surat Maryam disampaikan makanannya, gitu ya. Kemudian bagaimana ketika lagi kontraksi-kontraksinya, gak ada orang, gak ada teman, gak ada bidan apalagi, gak ada dokter kandungan, kepada siapa Maryam harus meminta? Dia gak tahu bagaimana caranya melahirkan. Gimana prosesnya? Setelah melahirkan aku harus gimana? Menanggulangi rasa sakitnya gimana? Kontraksinya aku harus ngapain? Aku harus pegangan kepada siapa? Itu gak ada. Kita mah bisa pegangan ke kasur, dikasih minum. Ada yang dielus-elus punggungnya gitu ya. Ini mah gak ada siapa-siapa di situ. Tapi dia melahirkan sendiri. Kemudian langsung sama Allah ditemenin. Disuruh, Maryam bersandarlah kepada pohon kurma itu, goyangkan pohon itu, gitu ya. Kebayang nggak, lagi hamil gede, nyender ke pohon kurma, ada buah turun yang akan memudahkan dia lahir, melahirkan. Tapi pohon kurma itu kan nggak kayak pohon pisang. Pohon kurma itu bergerigil. Kemudian nggak ada siapa-siapa. Dan yang dipikirkan oleh Maryam, ini anak lahir, gimana kondisinya? Nggak ada ayahnya. Kemudian lahirlah Isa alaihi salam. Kemudian Maryam turun ke masyarakat. Semua orang bertanya, ini anak siapa? Ini ada ayahnya. Mungkin gitu ya kata-katanya. Ini gak ada ayahnya. Itu anak siapa? Ini berzina. Ya, semua keluar. Maryam hanya diam. Dan tahukah teman-teman semua, Maryam itu kan ketika hamil sempat mengeluarkan kata-kata yang luahan hati, di mana stres, depresi gitu ya. Duhai kiranya aku mati ajalah hari ini. Ya Allah, aku ingin mati. Ya Allah, aku ingin bunuh diri. Kalau zaman sekarang. Maryam pun demikian. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala justru memberikan banyak buah kesabaran dari Maryam binti Imran. Ya. Kemudian tiga, Asiyah. Asiyah, istri
Fir'aun, binti Muzahim, seseorang yang mengasuh Nabi Musa alaihi salam. Ketika lagi disisir oleh Masyitah, kemudian Masyitah menempeget apa sis bahasa Sunda nama ini gitu ya, apa sih namanya, kusut lah ya, bahas rambut nanti kusut, tek gitu di sisiran, sisir nanti jatuh. Kemudian menyebut nama Allah Masyitah. Asia kaget, siapa yang kamu sebut? Kenapa kamu tidak sebut Fir'aun sebagai Tuhanmu? Kemudian situ Masyitah bercerita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau telah menerima agama Tauhid. Dari situ Asia belajar kepada Masyitah dan langsung meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan dan Fir'aun bukan Tuhan. Ketahuan oleh Fir'aun, Masyitahnya dimasukkan ke dalam air panas, sedangkan Asianya malu lah ya. Seorang istri Fir'aun yang diberikan segalanya, rumah besar, istana besar, pakaian emas, sutra, permata, makanan enak, skincare ada mungkin, tas-tas juga mungkin bagus-bagus gitu ya kalau zaman sekarang. Silahkan bayangkan teman-teman semua kenikmatan dunia yang ingin teman-teman miliki saat ini, dimiliki oleh Asia. Ya iyalah, orang suaminya aja raja, bahkan mengaku sebagai seorang Tuhan. Sebagai Tuhan gitu ya. Pasti semuanya punya. Tapi dengan mudahnya Asia meninggalkan itu semua demi mengatakan Allah Tuhanku. Gimana enggak murkanya itu Fir'aun. Padahal Fir'aun itu cinta banget sama Asia. Cinta banget. Asia awalnya enggak mau nikah sama Fir'aun. Tapi Fir'aun itu cinta mati, bucin sama Asia. Makanya mudah bagi Asia untuk meninggalkan Fir'aun. Tapi ketika Fir'aun mengetahui Asia mengkhianati, bukan mengkhianati cintanya. Fir'aun tuh tahu bahwa Asia enggak cinta sama Fir'aun. Tahu. Tapi makanya dikasih segala macam untuk semua. Tapi ketika Fir'aun tahu bahwa Asia mengkhianati ketuhanan, bukan mengkhianati cintanya, murkanya gila-gilaan. Murkanya amat, sangat teramat. Apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Karena kecewa, marah. Kan ini kan ibaratnya kehormatannya, harga dirinya Fir'aun tuh di depan istrinya aja udah jatuh. Gak diakui Tuhan, gimana rakyat yang akan mengakui dia Tuhan dong. Maka apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Aku harus memperlihatkan kepada rakyat. Ini sombongnya luar biasa. Aku akan melihatnya pada rakyatku bahwa istriku yang aku cintai aja. Ketika dia tidak mengakui, aku akan berlaku lebih hebat dibanding dia. Maka apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Dibawa ke Asia yang tadinya dia cintai. Sangat ramah, bucinnya banget. Ditaruh di lahan yang besar, dikumpulkan rakyatnya, kemudian dipasang batu yang besar di atas. Ketika Fir'aun mengatakan jatuhkan, maka jatuh ke bawah Asia. Pak, gitu ya. Darah muncrat kemana-mana. Tapi apa yang dilakukan Asia? Asia tenang aja. Ketika Fir'aun menyatakan seperti itu, akan dilakukan hal seperti itu kepada dia. Apa yang diminta oleh Asia? Ya Allah, ya Tuhanku, ujian ini, rasa sakit batu yang jatuhnya di hadapan aku ini sekarang, ketika berbaring, gitu ya, tidak akan menghilangkan rasa cinta dan rinduku kepada Engkau. Maka ya Allah, wa maryama binata imran tadi itu wa daraballahu mathal ladina annahum ra'ata fir'aun dalam surat at-tahrim halaman kedua paling bawah tuh wa daraballahu dan Allah mengibaratkan memberikan amsal memberikan perumpamaan wa daraballahu mathal ladina annahum ra'ata fir'aun istrinya fir'aun untuk istrinya fir'aun kan afan wa daraballahu mathal ladina annahum ra'ata fir'aun imran fir'aun wa daraballahu mathal ladina annahum ra'ata fir'aun Rabbi bani la'indaka baitan fil jannah. Ya Allah, kata Asia, sebelum dijatuhkan batu, ya Allah, Rabbi bani, bangunkanlah untukku, indaka, di sisimu, indaka baitan, istana, rumah. Dalam bahasanya Asia, bilangnya bait. Tapi para ahli tafsir, mendefinisikan, maknai, mentafsirkan kata bait itu istana. Rabbi bani la'indaka baitan fil jannah. Ya Allah, tolong bangunkan, di sisi Engkau istana dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan orang-orang yang berbuat zalim kepadaku. Kebayang nggak Asia? Dan itu dicatat sama Allah dalam Al-Quran, artinya dikabulkan ya. Asia itu minta dibangunkan surga. Ini kita masuk surga aja udah gembira teman-teman. Masuk surga doang ya, tanpa hisab. Ini Asia minta surga, kemudian minta dibangunkan istana, nggak nanggung-nanggung. Bangunkan istana ya Allah, tapi di sisi Engkau. Bleh. Paket lengkap. Surga, istana, di sisi Engkau. Makanya, Maryam, Asia, ini dua orang yang, kata Rasulullah SAW, ya,
empat penghulu surga, empat wanita penghulu surga ini Asia sama Maryam. Yang udah dijamin masuk surga ini dua orang ini. Sisanya Al-Quran bercerita tentang beberapa wanita lain. Ada Siti Hajar, ada ibu Ashabul Ukhdud, ada Khawlah binti Tha'labah. Ya. Oke. Siti Hajar kita belajar bagaimana belajar tentang syariat sa'i dan kurban. Perlu teman-teman ketahui ketika Siti Hajar ini kan istri keduanya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Karena Ibrahim menikahi Siti Hajar itu dulunya kan budaknya Siti Hajar, Siti Sarah. Ya, di Siti Sarah memerintahkan pada Nabi Ibrahim untuk afwan moderator kalau waktunya sudah habis tolong diingatkan menikahi Siti Hajar karena belum punya anak. Cemburunya luar biasa Siti Sarah. Tapi udahlah nikahin aja Siti Hajar. Gitu ya. Maka ketika Siti Hajar punya anak, Ismail, Siti Sarah juga punya anak. Ya, tapi sebelum punya anak nih Siti Sarah ini cemburunya luar biasa. Siti Sarah bilang ke Nabi Ibrahim, "Pergilah engkau. Pergilah engkau. Engkau punya anak dari Siti Hajar, barangkali itu akan meneruskan risalah kenabian. Tapi tolong pindah, pergi karena aku cemburunya luar biasa." Gitu. Maka Siti Hajar manut gitu ya, taat. Dibawa sama Nabi Ibrahim ke suatu tempat. Saat ini menjadi kota Mekah. Di situ tandus kering gitu ya, ditinggalkan di sana. Bawa perbekalan, tapi enggak terus-terusan ada gitu ya. Nah, ketika yang teman-teman ketahui kan Siti Hajar bolak-balik Safa Marwa mencari air gitu ya. Padahal Siti Hajar itu bukan orang yang bodoh. Siti Hajar itu tahu Mekah itu tandus. Air yang dilihat oleh Siti Hajar itu cuma Fata Morgana. Terus ngapain Siti Hajar bolak-balik Safa Marwa yang jelas-jelasnya kan ada air. Saat balik ke Safa ada air. Oh, Fata Morgana. Oh, di Marwa ada air juga. Bukannya enggak tahu Hajar itu tahu Fata Morgana, orang mereka tinggal jadi gunung. Tinggalnya di tempat yang panas, perjalanan Siti Hajar dengan Nabi Ibrahim ke kota Mekah, itu mereka selalu melihat Fata Morgana. Jadi Siti Hajar itu sudah tahu itu Fata Morgana itu enggak ada air. Lantas kenapa Siti Hajar bolak-balik Safa Marwah? Siti Hajar hanya ingin memperlihatkan kepada Allah ikhtiarnya, perjuangannya. Bahwa Siti Hajar itu enggak pasrah, diam aja, putus asa. Itu bukan seorang wujud dari hamba yang berjuang. Siti Hajar ingin memperlihatkan kepada Allah, "Ya Allah, engkau melihat aku, dari manapun engkau memberikan rizki, aku tahu engkau akan memberikan rizki, aku tahu engkau tidak akan meninggalkan aku seperti aku yang aku katakan kepada Ibrahim. Wahai Ibrahim, engkau meninggalkan aku dan anakmu di kota yang tandus ini sendiri. Wahai Ibrahim, kenapa engkau meninggalkan aku?" Kan berkali-kali Siti Hajar ketika Nabi Ibrahim, "Kamu tinggal di sini ya." Ditinggalkanlah sama Ibrahim. Siti Hajar kan bertanya-tanya, "Kenapa engkau meninggalkan aku?" Nabi Ibrahim enggak ngaliat, enggak menoreh kepalanya. "Wahai Ibrahim, kenapa engkau meninggalkan aku?" Enggak ngelirik lagi, enggak menoreh kepalanya gitu ya. "Wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah?" "Iya, baru tuh. Ya, ini perintah Allah." "Oke, kalau begitu Allah tidak akan menelantarkan aku." Nah, Siti Hajar udah yakin Allah enggak akan melantarkan lantas. Makanya dia bolak-balik Safa Marwah itu bukan nyari air, tapi ingin memperlihatkan, ingin, "Oh, aku berjuang. Aku ingin engkau melihat aku berjuang, aku ingin anakku juga melihat aku berjuang." Makanya justru air bukan dari Safa dan Marwah, tapi dari kaki Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Kemudian syariat kurban. Ketika yang kita pelajari hanya keikhlasan dan pengorbanannya perasaan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Kita lupa belajar dari kurban dari sisinya perasaannya Hajar. Apakah beliau enggak merasa tersayat-sayat itu perasaan hatinya ketika Nabi Ibrahim mengatakan, "Aku bermimpi inni ra'aitu," kepada anaknya, "fil manami anni adbahuka fanzur madza tara ya Ismail." "Aku melihat dalam mimpiku aku menyembelih engkau, maka bagaimana pendapatmu?" Ismail berkata, "Ya abati fa'al, ya ayahku, lakukan saja. Satajidun insyaallah minas sabirin." Karena engkau akan melihat aku termasuk orang-orang yang sabar. Ini kita melihat cerita yang biasa kita dengar sisi dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kita lupa dari sisi Siti Hajar sebagai seorang ibu. Gimana perasaannya? Makanya ini luar biasa. Muslimah dalam Al-Quran harus belajar dari Hajar. Bagaimana bersabar, bagaimana ikhlas, bagaimana tawakal, bagaimana berjuang sampai titik Allah memberikan apa yang kita inginkan. Ya. Kemudian ibu Ashabul Ukhdud dalam surat Al-Buruj. Bagaimana ibu dari Ashabul Ukhdud yakin akan keimanannya ketika disuruh oleh pemimpin atau raja yang kafir itu untuk jatuh melemparkan diri setiap orang mukmin ke dalam parit yang isinya duri dan api-api. Semua orang yang beriman kepada agamanya seorang anak yang Islam ini
gitu ya. Kalian harus lompat ke parit. Ini kan kisah-kisah Ashabul Uhud ini panjang. Kalau saya ceritakan panjang. Tapi singkatnya gitu. Seorang raja yang zalim kesal karena seorang anak mengajak rakyatnya beriman kepada Allah, maka anak itu akhirnya meninggal di tangan raja itu, tapi dengan syarat raja itu harus memanah anak itu sendiri dengan tangannya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bertiga kali raja itu gagal karena dia nggak mau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi ketika mengucapkannya dengan lengkap Bismillahi aqtuni, maka panahnya langsung kena ke anaknya. Maka seketika rakyat pun beriman kepada Allah. Kesel, bukannya makin banyak yang menuhankan raja itu, tapi malah makin banyak agama Islam, maka raja itu bikin parit. Yang dalam parit itu, lubang kan parit ya, ada duri-duri, ada apinya. Semua orang beriman kepada Allah harus loncat. Itu dikisahkan dalam surat Al-Buruj. Cerita ini sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya. Harus lompat, setiap orang beriman kepada Allah harus melompatkan dirinya ke sana, ke parit, dilemparin itu sama para prajurit raja. Nah, ibu Ashabul Ukhdud ini, dia ragu, anak aku baru melahirkan anakku, tapi aku yakin kepada Allah, tapi bagaimana dengan keselamatan anakku? Anakku masih punya hidupan yang panjang. Dia maju mundur, maju mundur, maju mundur. Aku lemparin diri, aku enggak ya ke api. Aku lemparin diri, aku enggak ya ke parit. Gitu. Ya, aku sayang sama anakku. Anakku ini masih panjang hidupnya. Apakah aku lemparkan saja kepada para prajurit, kepada raja itu? Gitu. Kemudian ketika ibu ini ragu, maka anak yang baru lahir ini berbicara. Wahai ibu, yakinlah bahwa kita akan bertemu di surganya Allah. Maka seketika Nabi ibu itu melemparkan dirinya ke dalam parit itu. Ini apa yang kita pelajari? Keyakinan. Kalau iman kepada Allah, berbuah surga. Keyakinan bahwa surga itu ada kenikmatan paling abadi. Kepahitan, kesakitan, kekecewaan di dunia ini, itu insya Allah sebagai kunci kita masuk surga. Asal ridho, asal iman kepada Allah. Kemudian ketiga, Khawlah binti Tha'labah bercerita tentang bagaimana ketaatan atau bagaimana ilmunya seorang istri. Ya. Dalam surat Al-Mujadalah, ketika seorang suami berkata, anta alayya ka dhahri ummi. Seorang suami berkata kepada istrinya, kamu seperti tulang punggung ibuku. Artinya, ketika seorang suami berkata seperti itu nama kalimatnya ya. Ketika teman-teman mendengar kalimat, kamu seperti ibuku. Nah, ini zihar namanya. Dan ini adalah sebuah dosa. Seorang suami haram mengatakan seperti itu. Qaula binti Tha'labah. Tidak gegabah, tidak sakit hati. Tetapi apa yang dilakukan oleh Khawlah binti Tha'labah? Mengadu kepada Rasulullah SAW, membawa suaminya. Gitu ya. Ini kecerdasan. Maka seorang muslimah itu harus punya kecerdasan, punya sifat pembelajar, punya sifat haus akan ilmu. Gitu. Agar tidak dibodohi, agar tidak baperan, agar tahu bahwa surga itu adalah hadiah buat dia. Gitu ya. Agar selamat dunia akhirat. Nah, istri Nabi Nuh, kita belajar ibrahnya bagaimana tidak khianat. Khianat kepada suami, khianat kepada agama, khianat kepada Allah, khianat kepada Rasul, khianat kepada Al-Quran. Menjaga lisan ini penyakit wanita nih. Kita semua tidak menjaga lisan. Gampang banget itu susah banget ya menjauhi ghibah. Masya Allah. Susah gitu. Apalagi, aduh, ceritain. Kadang-kadang ini kalau udah kongkol sama teman-teman, mau cerita tentang suami, cerita tentang anak, mau cerita kecewanya, bahagianya, cerita tentang mertua, tuh, rasanya tuh baru selesai cerita, ya tadi gibah kali ya. Baru nyadar, aduh ini gibah bukan ya. Tuh, udah takut tapi malah dilakukan. Tidak menjaga lisan. Padahal Rasulullah SAW bilang, Sakilat ka ummuk wa hal yakubun nasi fin nari ala wujuhim. Lisan itu yang dihati-hatiin banget sama Rasulullah SAW. Apakah seseorang akan dihakimi atas lisannya? Wahai Rasul, kamu ini gimana? Gitu kata Rasul. Seorang orang tuh yang memberatkan dia di akhir itu nanti lisan. Gitu ya. Kemudian suami saleh belum tentu istrinya salihah. Ini harus kita jaga hati-hati. Bisa jadi suami kita saleh, kita belum salihah, maka kita harus minta keridhaan suami, diskusi tentang surga, diskusi tentang visi misi kehidupan, tentang keluarga dan segala macamnya gitu ya. Teman-teman yang masih jomblo, jangan cuma minta suami yang saleh. Tapi mintakan kepada Allah, ya Allah, tolong berikan aku suami yang salih, dan akunya mau disolihahkan oleh suami aku.
banyak kita minta suami sholat, tapi pas diajak sama suami bangun untuk tahajud tuh ngantuk gitu ya. Ketika suami berikan makanan ini, ketika suami datang rezekinya cuma segini, menggerutu. Ketika suami ngajak ke surga, ih capek lah, apalah gitu ya. Ketika suami menguji kita, atau suami punya ujian, tapi kita malah ikut mengujinya. Gitu ya, ini. Jadi sepaket mintanya. Dengan ya Allah minta suami yang soli, yang hafid. Ya minta suami yang soli, dan kitanya mau disolihahkan. Minta suami yang hafid, yang mau kitanya juga untuk menghafal Al-Quran dan menjaga hafalan suami. Gitu. Maryam binti Imran, kita belajar ibrah dari Maryam binti Imran adalah single. Ya, single, namun berkualitas. Wah. Jomblo, tapi berkualitas. Ini berlaku bagi yang single parent atau yang masih jomblo. Jadi teman-teman semua yang masih pada jomblo, yang masih pada single, gak masalah. Ya ada perasaan sedih, soalnya gak masalah. Perasaan sendiri, perasaan, oh, aku kayaknya gak punya teman, aku kayaknya gak ada yang mau sama aku. It's okay, gak masalah. Tapi kita belajar dari Maryam binti Imran. Ya, beliau sendiri, terus punya anak, ngurus sendiri. Ibunya Sufyan, salah satu tabi'an, ya. Fudail binti Iyad. Ibunya lagi siapa? Imam Syafi'an, single, tapi berkualitas. Meninggalkan ayahnya Imam Syafi'an, tapi Imam Syafi'an jadi berkualitas luar biasa. Nabi Isa alaihissalam bukan berkualitas lagi itu mah, ya. Sebelum jadi nabi, itu kan dididik sama Maryam luar biasa. Gitu. Jadi teman-teman, semua yang long distance sama suaminya, yang single parent, kita belajar dari Maryam. Tapi kan ini kan karena punya anak, teh saya emang gak punya anak, tapi single. Ya belajar dari Maryam, bagaimana beliau menjaga diri. Loh, gimana coba teman-teman bayangin ya, gak pernah menyentuh, gak pernah ketemu laki-laki, apalagi disentuh laki-laki, apalagi menyentuh laki-laki, kemudian diuji dengan punya anak. Ini gampang aja loh buat Maryam itu biar dianggap punya suami gitu ya. Tinggal nikah tiba-tiba atau tinggal ngegaet laki-laki yang bilang ini anak kamu, tapi nggak dilakukan sama Maryam. Mudah loh, padahal punya anak. Padahal beliau tadinya single kan. Gampang banget. Nah, teman-teman jaga diri kita. Yang masih pada single jaga kehormatan, jaga harga diri teman-teman semua. Dan ternyata ketika Maryam binti Imran ini diuji dengan punya anak nggak ada ayahnya, ditiupkan roh di rahimnya, itu tuh bukan Allah menguji saja, tapi bentuk Allah cinta kepada Maryam binti Imran. Bukti kesolehan dia tuh benar, gak ada yang menyentuh. Karena apa? Anaknya tuh lahir jadi nabi. Gitu ya. Nabi yang sekarang saat ini pun masih ada, diangkat ke langit. Ya, nanti hari kiamat baru turun. Kemudian yang kedua, menjaga diri dan keluarga. Benar-benar menjaga diri dan keluarganya. Gampang banget itu ayah ibunya. Udah tarik aja laki-laki ngaku-ngaku ini suaminya, kita menikahkan diam-diam misalnya. Tapi nggak dilakukan, nggak apa-apa lah, orang mau bilang apa. Ya, dijaga diri mereka, yakin kepada Allah bahwa apa yang Allah takdirkan itu semata-mata untuk menjaga diri mereka. Menerima takdir Allah, ikhlas menyerahkan hidup untuk Allah. Ini luar biasa teman-teman semua. Asia, ibrahnya apa? Keteguhan iman dan keyakinan akan berbuah dengan surga jika iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada takdir qadar dan qadar, iman kepada Al-Qur'an, kepada malaikat. Malaikat melihat kita kanan dan kiri gitu ya. Jangan pernah ragu bahwa malaikat itu melihat kita, mencatat kita amal dan perbuatan kita semuanya. Ya, istri salihah belum tentu suaminya salih. Ini ujian. Jadi ada dua gambaran, suami salih belum tentu istrinya salihah. Istri salihah belum tentu suaminya salihah. Lantas gimana teh? Kan udah dalam Al-Qur'an disebutkan. At-thayyibat at-thayyibin at-thayyibuna at-thayyibat. Yang baik untuk yang baik dan yang buruk untuk yang buruk. Nah, ini kadang persepsi kita, orang yang salih pasti dapat salihah, orang yang salihah pasti dapat orang yang salih. Tapi kok ada aja ya yang dapat suaminya salih, istrinya enggak salihah. Ada juga yang sebaliknya. Karena definisi baiknya kita itu masih definisi baik kita, bukan menurut Allah. Bisa jadi menurut Allah, kamu dipasangkan dengan dia, akan menjadi lebih baik. Gitu, kita nggak pernah tahu. Gitu ya. Maka teman-teman semua, kesolihahan atau kesolihan, kebaikan seseorang tidak bergantung kepada orang, tapi bergantung kepada diri kita menjemput hidayah Allah. Ini kita kan banyak banget, kita sering banget minta kepada Allah suami yang solih, istri yang solihah, dan segala macam. Tapi kita lupa,
untuk sepaket di sana, untuk kita bisa solihah gitu ya. Ya Allah, jadikan atau anugerahi kepada aku pasangan yang solih, yang demikian itu membantu aku lebih dekat dengan engkau. Maka ketika kita menemukan seseorang yang kita anggap awalnya solih, ketika menikah mengecewakan, ya mungkin itu cara Allah agar bisa sama-sama solih. Gitu. Jadi jangan pernah bergantung kesolihahan kita kepada suami. Pun demikian. Karena yang terjadi apa? Melahirkan kekecewaan, melahirkan kemarahan, gitu ya. Itu jangan pernah. Ajakan sabar kepada para wanita akan suami dan ujian lainnya. Tidak ada suami yang lebih durjana dibandingkan Firaun. Maka ketika kita diuji dengan suami atau saudara atau orang tua, mertua kita diuji dengan suaminya yang kacau, yang luar biasa mengujinya, bandelnya, zalimnya, selama dia tidak mengaku dirinya Tuhan, gitu ya, tidak mengaku dirinya harus disembah, maka insya Allah akan selalu ada celah untuk kita minta kepada Allah agar diberikan hidayah kepada suami kita. Gitu ya. Kemudian, kokoh keimanan dan doa adalah senjata seorang mukmin seperti dilakukan oleh Asia. Siti Hajar, memiliki keluarga yang baik, keturunan yang baik berawal dari memilih pasangan yang baik. Siti Hajar yang salihah, maka Ibrahimnya pun mendidik dia dengan salih lebih baik lagi. Sama halnya kan seperti itu. Ketika Siti Hajar bilang, wahai Ibrahim, apakah engkau meninggalkan aku? Ini perintah oleh Allah? Iya. Oke, okay. Allah enggak akan meninggalkan hambanya. Allah tidak akan menelantarkan hambanya. Maka ketika Nabi Ismail diperintah, dikatakan, diceritakan oleh Ibrahim bahwa, wahai anakku, aku disuruh, aku bermimpi menyembelih engkau. Wahai ayahku, apakah ini perintah Allah? Kata-katanya sama seperti yang dikatakan oleh ibunya. Gitu ya. Maka ini pengaruh kepada anak, istri salih, suami salih. Keluarga yang baik berawal dari memilih pasangan yang baik. Mengabdi pada Allah. Patuh pada Allah dan ketetapannya. Percaya kepada suami dan Allah. Sabar dan kuat. Jiwa pejuang dan optimisme. Kita belajar dari Siti Hajar. Yang tidak disebut dalam Al-Qur'an namanya, ya. Ibarat perumpamaan. Ada banyak banget. Kalau tadi sebut namanya kisah-kisah sirah, tapi ada sifat-sifat muslimah dalam Al-Qur'an yang harus kita pelajari. Apa aja? Ada banyak. Salah satunya al-mu'minat, yang beriman, at-ta'ibat, yang cinta taubat, al-qanitat, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, taat, taubat, senang bertaubat dan beriman kepada Allah, as-salihat, yang memperbaiki diri dan memperbaiki lingkungan, al-hafizat. Apa itu hafizat? Yang hafal Quran teh bukan. Hafizat ini yang menjaga diri. Gitu ya. Ada perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Qur'an yang menyebutkan bagaimana karakter seorang muslimah dalam Al-Qur'an seharusnya berbuat. Nah, ini bagaimana kita mempelajarinya? Kita ulik Al-Qur'an, kita cari dalam Al-Qur'an kisah-kisah tentang para muslimah. Sekarang udah gampang, ada Al-Qur'an khusus untuk muslimah. Ayat-ayat yang mencerita tentang muslimah, ayatnya diblokin warna pink, gitu kan, ya ada yang seperti itu. Di pojokannya disisihkan, Masya Allah, mudah sekali. Ya, mungkin itu saja untuk saat ini. Kita lanjutkan dulu ke moderator. Jazakumullah khairan katsiran. Kembalikan kepada Teteh Sonia. Masya Allah, jazakumullah khairan katsiran Ustazah. Masya Allah, tadi banyak banget insight yang Sonia pribadi dapatkan gitu ya, bahwa muslim, sosok muslimah dalam Al-Quran itu luar biasa semua gitu ya. Kayak kalau misalnya kita sekarang mungkin sebagai muslimah merasa diuji, ya Allah, itu mah belum ada apa-apanya dibandingkan teladan-teladan kita tadi gitu ya. Nah, untuk sahabat Bina yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand-nya. Insya Allah ada kesempatan untuk satu orang penanya ya, boleh. Yang mau bertanya langsung raise hand. Ada Teteh Sri Hamidah dari Karawang. Boleh, Mangga Teh, untuk bertanya langsung kepada Ustazah. Teteh Sri Hamidah, boleh. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, ya. Bagaimana sih caranya kita belajar sama cemooh-cemoohan orang-orang? Kalau kita tuh mau pengen buat berbaik lagi, pengen menjadi pribadi yang lebih baik lagi, nah bagaimana cara kita menyikapi cemoohan mereka biar kita belajar sabar lagi gitu Ustazah. Kadang kan cie ukti, sekarang mah ukti-ukti nih, gitu-gitu. Nah, bagaimana caranya kita bersabar gitu Ustazah? Makasih.
Iya, masya Allah, masya Allah, Allahumma barik. Ya, langsung jawab aja ya, tasnya ya, berat ya. Iya, iya, masya Allah ya, masya Allah, Allahumma barik. Semoga teteh tadi, mbak tadi, Allah berikan barokah. Apalagi di bulan Ramadan ini ya, kita aminkan semuanya. Semoga Allah berikan kesabaran kepada semua teman-teman, semua muslimah di sini yang diuji dengan cemoohan dari para orang-orang di sekitar kita. Gimana biar kita bisa sabar? Teh, masya Allah, yang namanya sabar itu perlu proses, ya. Dan tentunya sakit ya, sakit, kesal, takut, kesalnya kayak yang ih nggak suka di ngomongin gitu, gitu. Takutnya apa? Takutnya, aduh aku harus berubah nggak nih? Aku harus berubah jadi lebih baik lagi atau aku berubah ke yang dulu lagi gitu kan ya? Ada perasaan aku salah nggak sih, ada perasaan nggak punya teman, ada perasaan takut dijauhin gitu ya. Itu pasti yang dirasakan ketika banyak saudara teman-teman kita yang mencemooh kita atas langkah hijrah yang kita pilih. Lantas gimana biar sabar teh mbak ketika kita diuji dengan cemoohan itu? Nah tentunya itu nguji ya, kita nggak mau lama-lama dengan itu, kita nggak mau tenggelam dalam kata-kata itu karena kan sakit banget ya, takut, kecewa, dan kesel, sakit hati gitu. Tapi perasaan itu Allah kasih ke kita, perasaan kita kesel, perasaan kita ingin sabar dengan cemoohan itu adalah salah satu proses, kan? Proses di mana Allah mengasah kesabaran. Jadi gimana caranya sabar atas cemoohan? Kita belajar hadapi cemoohan itu, kita akui, oh mereka sedang mengejek aku. Gitu dulu, akui kalau mereka mengejek. Oh mereka mencemooh karena gerakan aku, karena perubahan aku yang berarah ke arah kebaikan. Oh mereka sebenarnya mungkin mendoakan aku. Oh mereka mungkin sebenarnya ingin seperti aku, ingin berubah kerudung, ingin memakai hijab, tapi mungkin mereka belum berani atau belum siap atau mungkin enggak seberani aku. Oh mereka sedang melihat aku dengan aneh. Oh mungkin mereka gitu. Jadi kita akui dulu kalau kita itu sakit dengan cemoohan itu, kita ya Allah sampaikan kepada Allah, ya Allah aku enggak suka dikatakan seperti itu, ya Allah bagaimana rasanya biar sabar ini tuh meningkat terus, biar aku tuh kuat dicemoohin, ya Allah. Kastakan, sampaikan kepada Allah, akui perasaan, akui kalau kita ini sakit, diomongin kayak gitu. Aku gak suka, ya Allah. Bilang ke Allah, bilang kepada diri sendiri, iya aku gak suka. Jadi gak usah, kita tuh kalau dicemooh, atau diejek, atau dijulidin, gitu ya. Perasaan sakit, luka itu gak perlu kita pura-pura ngubur. Gak kok, mbak. Gak, aku gak sakit hati. Aku, gak apa-apa, aku bilangnya gitu, gak apa-apa. Katakan aja, terima aja dulu aku ini. Karena setelah menerima itu, kita kenal, oke, aku sakit seperti itu kan, maka yang akan aku lakukan apa? Aku akan berjuang, memperlihatkan kepada mereka bahwa aku nggak terpengaruh oleh perasaan itu. Gitu. Jadi perasaan sabar itu tumbuh ketika rasa luka itu kita terima, rasa kecewa itu kita terima. Gitu ya. Kenapa kita nggak sabar-sabar? Kadang-kadang karena kita memendam atau menampik semua rasa luka. Gitu. Sabar itu bukan berarti kita legowo. Iya, enggak. Sabar itu boleh nangis. Sabar itu boleh kesal. Sabar itu boleh mengungkapkan kalau kita nggak suka. Boleh. Jadi teman-teman semua, ketika kita nggak suka dicemooh karena seperti itu gitu, ukti gitu. Kenapa nggak suka? Aku seperti ini. Sampaikan aja nggak apa-apa. Oh iya, amin. Gitu. Tapi kitanya juga harus terima dulu. Oh dia mencemooh aku. Oh dia mengejek aku. Dengan berbagai macam husnuzon. Oh dia mungkin seperti ini. Oh dia mungkin belum berani. Oh dia mungkin ingin seperti aku, tapi dia belum berani. Nah, pengakuan kepada diri, ya, pengakuan dia mereka melakukan seperti itu. Kemudian kita iringi dengan husnuzon kepada mereka. Kemudian yang kedua, sabar itu caranya banyak. Salah satunya, kita nggak suka diberikan seperti itu, diomongin seperti itu, nggak apa-apa kok kita menyatakan kita nggak suka. Maaf, aku nggak suka digituin. Nggak apa-apa. Itu saya nggak berani, ustazah aku nggak berani bilang seperti itu. Padahal kalau kayak gitu, nggak berani berkata seperti itu kepada teman, ya udah kita senyumin, kita alihkan kepada hal yang lain. Kita berbuat sesuatu yang lain. Ada banyak faktor, teman-teman semua. Teman-teman kita berbicara seperti itu kepada kita. Karena iri, karena ingin, tapi belum berani. Gitu ya.
ada juga mungkin karena memang nggak suka. Dan nggak suka itu kan pasti ada faktor sebabnya ya. Itu yang harus kita cari tahu gitu. Kemudian sabar tadi selain kita menyatakan kita nggak suka, nggak apa-apa kita bilang, sorry aku nggak suka gitu. Jadi mereka juga ke apa namanya ya, oh oke, okay, aku berarti menyakiti hatimu ya. Jadi mereka juga tahu, mereka sadar kalau kita nggak suka digituin. Kita punya hak untuk berbicara seperti itu. Kemudian yang kedua, sabarnya lagi gimana? Sabarnya dengan cara husnudzon kepada dia. Sembari husnudzon kepada orang-orang yang mencemooh, kita meminta kepada Allah agar kita dikuatkan dan teman kita itu diberikan hidayah. Gitu. Jadi nggak cuma husnudzon aja, oh dia mungkin begini, mungkin begini, mungkin begini, tapi kita juga husnudzon kepada Allah, ya Allah mungkin aku dipertimbangkan agar aku kuat. Ya Allah berikan hidayah ke dia biar dijaga lisannya. Karena bisa jadi banyak orang yang disakiti hatinya untuk dia. Aku bisa mengontrol diri aku. Aku bisa belajar sabar. Teman-teman yang lain belum tentu. Dari lisan dia bisa jadi menjerumuskan orang lain kepada kekufuran, kepada kejahiliahan. Jadi doakan. Yang ketiga, cara untuk sabar lagi bagaimana? Cari ilmu tentang sabar. Harus sudah tahu ilmu tentang sabar. Bukan itu maksud saya. Cari ilmu tentang apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bersabar. Semakin orang, semakin kita ingin bersabar, ya, maka kita harus tahu kalau kita bersabar, kita akan dapat apa. Loh, jadi reward dong teh. Gak apa-apa, memang manusia itu, kita sifatnya itu kan manusia. Manusia itu punya sifat ingin punya sesuatu. Ingin mendapatkan sesuatu, dan itu fitrah. Loh, kita ingin hidup beramal soleh, biar dapat cintanya Allah, biar dapat ridhonya Allah, biar masuk surganya Allah. Jadi teman-teman, biar sabar. Kita ini kan beramal soleh kuat di Ramadan karena tahu faedah. Karena tahu pahala yang dijanjikan oleh Allah. Sama, biar kencang sabarnya, biar tajam sabarnya, harus tahu dulu faedahnya, hadiahnya, ganjaran dari orang yang bersabar itu apa. Semakin tahu, kita akan semakin kuat. Gitu. Ya, itu. Kemudian yang keempat, yakini orang yang sabar itu nggak akan sabar kalau nggak diuji kesabarannya. Kita nggak akan pernah bisa sabar kalau Allah nggak uji kesabaran kita. Maka ketika Allah uji sabar, ya Allah mungkin ini tuh biar aku semakin sabar. Kemudahan datang, kesulitan datang agar kemudahan datang. Dan kemudahan datang itu harus ada kesulitan dulu baru kita rasa mudah. Kalau mudah terus kita nggak akan pernah rasa sulit. Kalau rasa sulit terus kita nggak akan pernah rasa mudah. Sama. Orang yang nggak pernah diuji kesabarannya, dia nggak akan pernah bisa sabar. Maka kita bisa sabar, maka Allah uji. Gitu ya. Kemudian yang terakhir, minta sama Allah dibimbing kesabarannya. Menghamba sama Allah. Ya Allah, aku sabar itu bukan karena aku yang bisa sabar, tapi karena Engkau yang menguatkan aku, menemani aku, Engkau yang ingetin aku tentang pahala dan ganjaran dari seorang yang bersabar. Pas lagi marah, gitu ya. Pas lagi marah ingat surga. Pas lagi marah ingat kata Allah, innallaha ma'as sabirin. Bukan hanya surga dapatnya, tapi orang yang bersabar itu sama Allah. Gitu. Seorang ibu anak tantrum, cucian banyak, piring kotor, masak belum, anaknya tantrum, rasanya teriak, tapi ingat ya Allah anak amanah, ya Allah sabar, 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 ingat surga, ingat kumpul sama anak-anak surga, ingat anak-anak harus dapat, harus jadi anak yang bersabar juga. Tenang gitu ya. Itu semoga menjawab, semoga Allah juga memberikan kekuatan kepada kita ya. Masya Allah, jazakumullah khairan kasiran Ustazah. Masya Allah, tadi jawabannya luar biasa sekali. Mungkin sedikit closing statement dari Ustazah terkait sosok muslimah dalam Al-Quran. Ya. Closing statementnya, Masya Allah teman-teman semua, muslimah dalam Al-Quran itu Allah menceritakan banyak tadi yang sudah saya sampaikan, dan saya berharap teman-teman semua terus menggali tentang ilmu muslimah dalam Al-Quran. Ada banyak hal yang belum kita gali dalam Al-Quran. Seorang wanita atau seorang muslimah yang berhenti belajar, seorang muslimah yang tidak mengasah dirinya, yang tidak mendekatkan dirinya dengan Al-Quran, yang tidak mendekatkan dirinya dengan ilmu-ilmu tentang Allah, tentang Al-Quran, maka indikasinya hanya dua. Antara dia cinta dunia, atau dia takut mati. Maka teman-teman semua, selamatkan diri kita dari dua indikator penyakit ini. Selamatkan kita, diri kita dari dua penyakit ini. Penyakit apa? Cinta dunia dan takut mati. Wanita, kalau sudah cinta dunia, bahaya. Karena apa yang dikejar? Tahta, harta, kecantikan, pujian, anak, gitu ya.
gelap dunia. Kalau laki-laki ujiannya wanita, kalau perempuan anak. Wah, diceritakan di mana-mana pencapaian anakku gitu. Kemudian apalagi anak diberikan segala macam, bisa jadi menjerumuskan dia justru ini. Cinta kita ini banyak banget. Perhiasan, rumah yang bagus, rumah yang estetik, kulit yang mulus, pakaian yang bagus. Ya, maka teman-teman semua, ketika apa yang kita cintai tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, bahaya. Kalau nggak cinta kepada Allah, berarti cintanya kepada apa? Kepada yang tidak Allah cintai. Maka jangan cintai dunia. Jauhi rasa cinta kita daripada dunia dengan belajar ilmu, dekatkan diri kita kepada orang-orang saleh, baca Al-Quran. Dan bahayanya lagi adalah penyakit takut mati. Karena cinta dunia yang melebihi takaran akan membuat kita takut mati. Takut mati itu apa? Tidak mau meninggalkan dunia ini karena harta kita banyak. Tidak mau meninggalkan dunia ini karena amalan kita sedikit. Aku gak siap mati. Kenapa? Salat aku masih bolong-bolong. Aku takut mati. Kenapa? Karena aku belum baca Al-Quran dengan banyak. Aku takut mati. Karena apa? Karena aku belum belajar Al-Quran. Aku belum belajar seperti Asia, seperti Maryam, Khadijah, dan para yang lain. Aku gak mau takut mati. Gak mau mati. Takut-takut. Gitu. Seorang mukmin, seorang muslim itu takut mati bukan karena takut diadab. Tapi takut tidak mendapatkan atau berkurang amalannya, atau kurang amalannya, gitu ya. Jadi kita seharusnya rindu dengan kematian, karena apa? Bertemu Allah, bertemu Rasul, itu yang harus kita miliki. Gitu. Jangan sampai kita miliki dua penyakit itu, maka teman-teman semua Ramadan ini momen dimana berubah. Ya, kalau teman-teman semua punya agenda apa yang harus dilakukan bulan Ramadan, maka punya agenda juga, targetan setelah Ramadan ini, dan aku harus seperti apa. Gitu. Aku harus menjadi muslimah yang seperti apa? Itu tanda Ramadan kita berhasil. Kita menjadi muslimah, menjadi hamba Rabbani, hambanya Allah, bukan hamba Ramadan. Gitu ya. Maka teman-teman semua, perjuangkan diri kita menjadi hambanya Allah, bukan hamba Ramadan, dengan menargetkan muslimah sebaik-baiknya muslimah, mendekatkan diri kita kepada Allah lewat Al-Quran. Jangan tinggalkan Al-Quran meskipun hanya sehari. Jazakumullah khairan katsiran. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Akhirul kalam, kurang lebihnya saya kembalikan kepada Allah. Semua yang saya sampaikan adalah perpanjangan saja dari para ulama. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Masya Allah Ustazah. Tadi semoga teman-teman sahabat Bina, kita ingat terus ya nasihat dari Ustazah Nabila. Untuk jangan pernah tinggalkan Al-Quran ya sahabat semua. Masya Allah.